mainan unik buatan sendiri. Hello, Bestie. Kembali lagi bersamaku, Nenek Can. Kali ini aku mau buka 6 surprise. Wow, asyik. Dan di dalam surprise ini ada mainan unik loh. Kayak gimana mainannya? Yuk tonton videonya sampai akhir. Dodo Blok. Oh ya, ini bikin sendiri ya. Tapi bukan aku. Yang bikin tuh GoFriends. Keren kan? Coba kita hitung beneran ada 6 apa enggak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sip. Beneran ada 6 surprise. Dan lihat, di sini ada gambar BT21 yang Cookie, anaknya Opa Jungkook. Oke deh, guys. Waktunya kita unboxing. Enaknya buka yang mana dulu ya? Nenek anaknya cantik. Oke, kita buka yang ini dulu. Gunting, gunting, gunting. Dapat apa ya di surprise pertama? Wih, kita dapat jam tangan merek BT21. Ada gambar Koya. Kalian tahu nggak Koya itu anaknya member BTS yang mana? Di sini sedang menunjukkan jam 12. Yaps, betul. Jam di mana Goodplu TV ada video baru yang lagi tayang. Tali jamnya berwarna ungu dan ini warna biru. Dan jam tangannya ini terbuat dari kertas origami loh. Wah, hebat. Nah, ini aku pakai jamnya, guys. Meskipun agak kebesaran, tapi aku suka. Saya suka, saya suka. Kalian pengen tahu gimana cara bikinnya? Yuk, lihat video ini. Di dalam surprise pertama tadi, aku nggak cuma dapat jam tangan loh, tapi aku juga dapat ini nih. Apaan ya ini? Oke, kita coba buka sekarang. Kali aja ini voucher belanja di supermarket. Hehe. Oh, ternyata komentar dari GoFriends. Halo Yulia Entertainer. Terima kasih sudah berkomentar di videoku yang buka paper surprise edisi Idul Adha. Sarangi dan semangat juga buat kamu. Sering-sering mampir di videoku yang lainnya ya. Hehe. Dapat jam tangan dan dapat komen dari GoFriends. Ih, senangnya. Oke, lanjut. Kita buka surprise-nya urut aja kali ya. Tadi yang pertama ini, jadi yang kedua ini. Gunting, gunting, gunting. Keluarkan mainan lucunya. Hah? Apa ini? Kok lucu bingit? Oh, ini gambar roti ya? Terus ada topping stroberinya. Ada dua juga, di bawah dan di atas. Tapi ini mainan apa ya? Dipencet-pencet, iya dia bisa kayak squishy. Cuman ini agak keras. Terus di tengah-tengahnya ada tali. Warna pink, biru, hijau, kuning, dan merah. Apa ditarik-tarik gitu ya? Yuk kita coba. Iya, yang kuning lepas. Oh, sedih. Tapi tali yang lain gak lepas. Nah, ini udah aku perbaiki yang kuning. Yuk dicoba tarik-tarik lagi. Wih, iya. Cara mainnya tuh ditarik-tarik gini. Bakalan jadi tren mainan baru nih setelah paper squishy. Tapi kalian tahu nggak ini nama mainannya apa? Next, kita buka surprise yang ketiga aja. Kira-kira dapat apa ya? Loh, kok kosong? Eh, itu
cincin. Oke, aku pakai di jari. Gimana? Bagus nggak cincinnya? Kalau bagus, kita foto dulu. Nah, sekarang kita baca komentar Go Friends. Sebelum aku buka ini, like dulu yuk videonya dan subscribe channel Gedopolo TV. Aku hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah kan? Kalau nama kalian pengen aku sapa, yuk komen sebanyak-banyaknya di video Gedopolo TV. Oke, dari siapa komentarnya? Oh, Bayu Uyap. Halo Bayu Uyap. Rena Nini beli mainan Paper Squishy edisi Idul Adha bagus banget. Lalo, kita nggak beli. Kita tuh bikin sendiri. Belum tahu ya? Oke, semoga kamu selalu bahagia. Lanjut yuk, buka surprise yang keempat. Kita putar-putar dulu. Terus kita gunting. Dapat apa ya? Jangan ngintip. Bercanda kok. Oke, aku ambil. Dan kita dapat. Hah? Apaan nih? Matanya siapa ini, guys? Mengerikan. Oh, ini tuh mainan bola mata ya. Memang bentuknya mengerikan, tapi dia kayak squishy loh, bisa dipencet-pencet. Ini bikinnya dari balon. Bagus kan? Lanjut yuk buka surprise kelima. Loh, ini dipencet-pencet kok nggak ada isinya ya? Atau jangan-jangan ini zong? Wah, aku dapat mainan Pikachu. Yang ini juga squishy. Dia bisa dipencet-pencet. Lihat, kalau dipencet telinganya menurun. Tuh kan, menggumuskan. Bisa ditaruh di meja belajarku nih. Lumayan buat nemenin aku belajar. Soalnya dia tersenyum terus. Oke, Pikachu-nya ditaruh sini. Oh ya, Buki jatuh. Kita benerin dulu ya, guys. Lihat ekspresinya, dia langsung marah. Surprise terakhir, ke-6. Kira-kira dapat apa, hayo? Kok di seksi gini gak ada suara ya? Langsung aja dia digunting. Eits, apa ini? Canda ya, guys. Wow, dapat bebek. Warna pink nih. Ulala, ini tuh Paper Squishy bentuk bebek. Unch, mulut bebeknya unyu banget. Mancung pula. Lebih mancung mulutnya daripada hidungnya. Ayo, siapa di antara kalian yang mulutnya lebih mancung daripada hidung? Oh, ternyata di belakangnya ada bebek warna biru. Jadi dia isi dua karakter. Kayak si Hudson yang di TV itu. Kalian tahu nggak? Yuk kita coba pencet-pencet. Yuk kalian juga pencet-pencet tombol like ya. Oke, bestie. Ini dia mainan yang kita dapatkan dari 6 surprise tadi. Jam tangan, roti tarik, cincin, mata squishy yang mengerikan, terus Pikachu, dan terakhir squishy duck. Oh iya, ini semua bikin sendiri ya. Jadi kalian juga bisa bikin sendiri di rumah. Ngomong-ngomong ya, dari 6 hadiah ini, kalian suka yang mana? Kalau aku sih lebih suka cincinnya Cookie ini. Lumayan kan buat hiasan jariku. Kalau yang ranking kedua, aku pilih Pikachu. Soalnya dia lucu kayak aku. Nah, segini dulu ya video dari Gedopolo TV. Seru banget buka-buka surprise. Kalau kalian suka dengan buka-buka surprise, tolong beritahu kami di komen ya. Terus jangan lupa like dan share ke teman-teman. Ntar aku doain deh uang jajan kalian nambah. Oke, sampai jumpa di video Gedopolo TV lainnya. Bye!